TikTok. TikTok sampe dimangir. Tra-ta-ta-ta-ta. Duja aku ringkan lor pada TikTok kah? Apa? Ada iya, ada iya. Nama iya jago sakut nyongok. Iya. Jadi makin ini kebaikan semakin direduksi. Jadi pak copek, jadi pak copek, jadi pak copek. Teti saya kocak silaturahim itu bisa lewat dunia maya. Tapi mohon maaf, gara-gara dunia maya saat ini banyak teman di dunia maya, tapi ternyata tak datang ke di dunia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, utamanya yang mulia Pamanda Kalinto, ternyata Ekiya enak saya hadir tepat sekundung kento sepokon. Kento Rabu Kiai Haji Muhammad Zuhri Wafir dari Puger, kento dari Abadan Gula, beliau menjadi yang mulia Kiai Haji Lutfi Hidayatullah Kak Dinto, ketua pusat Dirosati nikah sepopona dan gaulah cekuntung sepopok abana beliau Kiai Haji Sirajul Munir sarang abad dan gaulah Munasik Abdullah paneka seteretan asli seteretan nika si abidatu musleh. Jadi Kak Dinto tepak ke acara keluarga. Melar muka Raja Manfaat. Melar muka Raja Barokah. Semolja pengasuh Madrasah Diniyah dan TPQ Baitul Muttaqin. Semolja seperti hadir dekik malam. Dan nika mondri rabah ring sorang juken men. Nika ponakanna ki Zuhri. Ning kiring sorang men. Nika tepak kan napa keng. Olen istihor wadar. Kiai Haji Abdullah Hanani. Kak Dinto min Nabi dari Moloko. Pala sendiri rabana juken ki lebele. Sipadi hadir deki keng gendengan benten gula. Jadi panjenengan bila lelastare mangken
mirengaki pengajian, ngaji, dekik malam bade pengajian boleh, hadir boleh. Nggih? Ben lebih sehat dekik malam bolan lemari ada beda. Mun mangken nika bojone tedung bah bade pengajian. Nika selanya lah mangken beni panitia nah. Celanya lah kula pribadi. Ya keng kula tanya malanya lah, jak panitian jak maksana. Kula dekik malam ampun aiseh. Yonceng salah satu majelis keluarga Bulu Keding. Eki sing ngonceng Rahamid. Rahamid nika andik raji nyamana Nyai Wilda. Nyai Wilda ni sepupu kula. Eki sepupu kula. Wah langsung dekik berlanjut dekka tanggul. Jadi kula tak bisa pun malam. Jadi siang. Ring ngicok nyaman. Seteja para ustaz, ustazah di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Baitul Muttaqin, cecukan abtina mulja'aki, seteja wali murid, wali santri, santri aktif, alumni, simpatisan, rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, di siang hari ini, tanggal 16 bulan Syaban, 16 bulan Syaban, kita diperkenankan oleh Allah untuk bersama menyukseskan, meramaikan satu agenda tahunan yang bernama pengajian umum dalam rangka Haflatul Imtihan. Keng munjan ring maturana ekoca imtihanan. Bener-bener ini? Imtihanan. Muntepaka sejek konana, hamtiham. Muntepaka sejek konana, ham, sip, hamtiham. Malar muka, kalaban akombola panjenengan, sehadir sore hari semangken, kalaban guyup, kompak, sampak, akan membawa dampak positif. Apa dampaknya? Ilmu seka oleh potra-potre epon panjenengan melar muka dadi ilmu manfaat. Melar muka dadi ilmu barokah. Ben melar muka sedaja warga sekitar gak dinto melo barokana. Apa napa dan gula mak mator segak dinto para rabu. Bila pada tempat bagus, barokah pasti norok. Niki. Bila pada orang naman padi, reba pasti pada. Keng bila pada orang naman reba, padi tak kira pada. Paham. Niki. Bila pada orangnya, pakun pada jang. Bajangna, paham? Mon pada jang bajangan ada orangnya keruanya mana tintatin atau fata morgana dan reng matura jer kejer. Jadi bila lah pada jer kejer seakan-akan di situ ada air sadian tare tade, makanya disebut fata morgana. Fata morgana sih. Ibunya sedetik. Tare. Pan. Bila pada kelakuan bagus, teku ini gak pekeren embian, pas ker beker, pas bukti yakin kalau tidak berjaya. Bila pada kelakuan kebagusan, rezeki pasti norok. Nengi? Marena sambian bulan puasa. Darusan pada tanda. Darusan macam apa? Ya macam Quran, masa nyanyi ada ya. Macam Qur? Jadi darusan macam Qur? Atanya aku lagi sambian. Pada deng kuring, pada tanda. Ah, deng. Bener kan? Pada kan? Deng kadang sambian bila mau soal Quran darusan gantok, pada ringan terkopi, apa pun tanda.
Norok kan? Atar teh beda? Beda. Ya mundi nagot ada, ya sara gelu. Si biasa beda, bener? Ayo, gue lemarin mangkong. Kanto mangkain pengajian. Pengajian kelakuan bagus nama benih. Petol pada tanda arwah. Batagor pada tanda arwah. Mata tiba gun batagor. Yang tegang bung-gembungan pada tanda. Mangkana jai wonoreng matura imtihanan nikah ngepungana moret keng sasosana wali moret. Berapa hari nih kang? Mulai dari lomba sampai pengajian berapa hari? Dua minggu. Allahu Akbar. Keren begitu ya. Dua minggu? Kula nanya kemian. Selama dua minggu. Ini pacucur. Sare sangonanan mian. Cukup sepolo? Nah, cukup. Cukup du bolo? Cukup. Tak cukup. Cukup telah bolo? Oh cukup. Tekuin telah bolo ibu. Ye, dua minggu. Gen kali sabolo saos. Telur atos. Tambah lima. Mbak seket berarti. Mbak seket ibu ki. Kula tanya, sombongan imtihan berapa? Hah? Sop sop bungi. Sopon apa? Cuan apa? Ngiring kesokan, tetimun ngiring kesokan, sambian majar berema. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya ibu. Sango 400 seket, sambian majar sombengna segemi. Sih, Pak Ngocak. Ya Allah, sih. Tetiaki anak abtina anak si alim edim masih alim monopan benembun cerai kata jadi tak bisa bu, tak bisa jangan kena mangkin nonsen omong kosong man arada ayyaku nabduhu aliman fayambagi ayyura'yal guraba minan fukaha wa yukarrimahum wa yu'anzimahum wa yu'tiyahum syai'a fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhuhu aliman. Siapa orang seteruan di anak alim muljaki ulama hormat ulama jangan bengal ka ulama palampak ka ulama bila la orang yang ikan hormat ka ulama lalampak ka ulama tapalang anan ta alim ku laku kompoy wakun alim. Jadi ada cerai tanah menteruan di anak alim cerai no. No. Oleh karena itu, ngereng kita introspeksi diri. Pada Rabu Zibadan Golamul Yakin ada tidak tantangan besar mendidik anak pada saat ini yang perlu kita bahas bersama dan perlu kita pikirkan supaya mendidik anak kauleban panjenengan gak dito betul-betul memiliki satu manfaat yang signifikan, jelas hasilnya jelas. Bon, gula matora. Irele benyet asal. Oh, coraknya mana ni? Cuma nyok mana? Cakek. Tes tes satu dua tes. Monirele ben speaker biasa nas sonak ala. San speaker tak asah. Singin dingagi ya ini nah. Lucu. Deh. Saya tak ngaji beri suara, saya ngaji tak patut beri suara. Para Rabu, boleh tak kau kan ikat tak? Tak kau kan jelek gula. Eh, matura panas tu panas nak wajah jelek. Ada kau haram juga mungkin juga jemulah gula. Pajan beri kipas.
Iya beki kembu wawena. Ada tiga tantangan besar dalam mendidik anak di zaman ini. Apa kira-kira? Yang pertama, perhatikan. Nah, karena santri makin banyak, jadi gini. Ini kan? Kula jompok si munduk jompok jadi gini. Keng eger beker ban gula, badan segini, keng akala joranjo. Bener? Dari penter anak-anak makin ni kemakin pan benembun, cocok. Mereka itu dipaksa oleh satu teknologi akan menjadi tua sebelum masanya. Coba, kita tuh dulu masih hidup di masa kita. Panjenengan masan dan gula. Bila umurnya 15 tahun, maka pengetahuannya ya 15 tahun. Karena terus terang Bapak Ibu, perilaku kita itu akan diatur oleh apa yang kita ketahui dan apa yang kita baca. Mangken ni kata ada orang arasanan abeta regional, kanto Kaliwining, yang mana ni? Kaliwining kerajaan. Orang Kaliwining kerajaan ni kata abeta Kaliwining kerajaan. Jakarta. Edi makan tau benda abeta. Dok rumah Pak Tinggi tu, tak kira. Pasti benar. Dok rumah Jokowi. Benar. Terutama makin binian sesibuk apa minyak, dak remah minyak. Cak kuringnya tempe, cak kuringnya tahu, betul. Bigulam biani doa kia gelem. Pelarangi minyak yang menarmu kesambian terparing nak kuat, menteri paring nak mampu. Bensin sorol lah ke bongka, leja iya. Solar lah ke bongka. Minyak lah ke bongka, lepas bongka kapi, kecuali lebar bongka toron. Cermen lah. Lagi bongka, kalau tak digi dengan lagi ya. Sebenteng ku leban zambian, doa Allah, malar muka paring na mampu, amin. Dinalah bensin ku laku arka 200 sebu, cak iya. Malar muka penghasil na zambian sehari bisa 100 juta. Jadi engkau jere-jere, amin melonoh. Maka siapa tahu? Ada gula ku masuk surga baik kocak di malaikat. Ring di mana? Ring kali ini kerajaan. Dama masuk surga. Apa bencana? Amin. Nalto tak bisa je. Nah, engki. Mangkana orang ni kemun masuk kuburan. Tandi sango, man dakhala al-qabra bila zad, siapa orang yang masuk ke kuburan tandi sango, faka'anna ma rakibal bahra bila safina, pada ban orang ni tenin tase tapi tandi perahu. Nyelam tak nyelam? Nyelam. Jawaban dah amin. Apa aja? Apa asa? Marin masaan lebara gi binian seri barin head. Halo gante parah lah lagian setinggung tiaki head gede lebara mantar ku ada kapi mantar saya ada kapi mantar makin ni kadar tak ada tia Ramadan terakhir melar muka kita bangkit ban Ramadan on tahun boleh amin terkita kita temua ban terawian aduh dah tak apa tinggung cak mon terawih je sangkan lah mantar kita temua ban bukaan. Oh dua, mohon bukaan gajah amin kapi. Dari saking lebur ke maghrib, jak maghrib ekoni. Napa nyari malam? Mau de malam esare? Esare ada emma malam. Lepas kunjuk tojuk. Nih ya noro jalan raya juk tojuk. Nyari malam, binian lebat meli esteler. Ajaib lagi anteler. Tangan cak, sweet sweet, lobar bahasa nak,
tapi sweet sweet melamba orang apa asal ni ngak baca Quran luar biasa. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sehari semalam bila bulan puasa khatam dukale siang sekalian, malam sekalian, bila telah puluh hari berarti khatam sebidak kale. Imam Syafi'i nero khatam sebidak kale. Syafi'i kerajaan Syafi'i kali ini kerajaan. Alhamdulillah sebentar kali, amin. Muslim pada ngabi telo jus gula semalam, jus marjan, jus ABC, jas jus. Salat tarawih yang mau nyentabu nang keronangan. Allahu Akbar keronang. Lesah. Begi, hati-hati loh bang bu. Anaknya jenengan mangken panika cerdas, dari saking cerdasa apa yang ada di otaknya itu erkam bu, apa sih keting kambian guru erkam bu. Kini gak gue laku berkali kali laku benanan sambian. Mangkana mau natokar jak ning yaden anak-anak. Sambian gak ditomolai semangken hati-hati. Nih ke basokin ke bagusan ke pini gak gue laku insya Allah tetiring bagus. Kiamat malai berabit. Mau ngabas mangken inal terminal. Ngabas ninge dunia gemerlap malam dugem pura-jora kiamat lagari laguna kaya mula ngabas TPK ngak nikah acara ki abid pokon mungi pada TPK insyaallah kiamat ki abid lataku musa atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai di bumi tidak ada orang yang bilang Allah Allah Allah. Tapi TPK gak dinto menjadi pelopor sikak dimana karena YSN Tauhid YSN untuk mengenalkan Al-Quran insya Allah kiamat kiabid, amin. Ngereng ngereng Alhamdulillah. Ya kan Mas Pak Pak foto teman nang ngaroko padu. Orek nikah mun gigenin leyacirin Al-Qur'an berarti itu ada tindakan preventif, tindakan pencegah, pencegahan. Tindakan pencegah, pencegahan. Gula nggak balas. Mencegah itu lebih baik daripada mengobat. Lah kok bisa begitu Kiai? Mencegah itu murah, mengobati itu mahal. Are. Mending dina apa nyaman? Terop. Nepadri. Kita mau tamat dulu. Are terop kan? Ustaz pesena, panjenengan. Ustaz Ali ada bu selaku pengasuh. Cakung ke atas. Apa napa tak kali? Beri lemere kedua potong. Lagi? Papa dah hebat, aneh. Cere jong nyaman menyong. Habibi, Allahu Akbar. Kaifal hal ya Habibi? Nah, mereng apa Habibi? Habibi. Isma. Ari Habibi, pas Habibi bang oca ide Bu Iban, ban beliau. Bi Habibi, jongka. Jongka. Pandi Bu dina ni kan wara na Bu. Ana pemate Bu kiong. Bari le mele orang dua ji Habibi, potong kepi. Habibi cerdas. Ngalak kasor. Bi Habibi bahasa ba di babana. Betul? Ongka Habibi ternyata kekerongku. Keng geker ternyata Habibi tak potong. Araba, labu ke kasor. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jawab. Sampean kan ada syair-syair itu ya? Iya.
Obat hati ada lima. Tombo hati iku ono limang perkoro kan di. Salah satunya adalah membaca Al-Qur. Ada cerita manusia kain tot lepas dari galau. Semua manusia pasti galau. Betul. Gula make benireng wali kelurah. Kun wali murid. Ben wali santri. Gula yakin nih. Sentar beni bah bunga kepi. Ya deh. Bu, apa? Kredit tanda, Pak. Berenyak berarti sing ridit ya. Lain lah apa kopan lain lah. Halo. Udah pada. Kok dulu apa? Angsuran Anda jatuh tempo pada tanggal sekian. Bila sudah membayar, abaikan pesan ini nih. Kok apal dulu? Tang HP yang bunyi dulu, iya mau. Tenang. Tapi jadi gini ngaki pun dan orang yang mau cok. Andi mobil mapan, dua apa, rujak ulin ngiridit. Ya apa? Rujak pesen-pesen TV. Bener. Bagian kreditor aku pak. Uang muka, uang bukan TV. Semajar bulanan, pesena TV. Ya biasa. Sambian bila lejan sambian letak salah ke Allah umpama. Ambian la lako ngak nika umpama letak salah. Lako ni dua apa? Imshi firat fi tariqillah wala tubali. Berjalannya di jalan Allah dan jangan hiraukan apa kata orang. Ustaz Ali, ajunan enggak ditok ini enggak ditok ustaz ini berdua ini enggak. Ngurus TPK ini enggak. Masa pas ajunan bah tadi ring ngemoso. Banyak bekun. Bener. Bener. Apa boleh pak ustaz dah dengar dengar nikah, saya nak dimakain dengar dengar nikah. Pakun ngocak si watuan, dua apa? Dua tak alim seberapa? Beda. Bener kok. Kau tak wali geng lewat kunda iya. Dua anan sapa iya. Dua mak wamat tua. Edi ngaki. Orang yang ngocokan ngak nikah, kenapa bilang seperti itu? Karena mereka tidak mampu untuk meniru apa yang kita perbuat. Muslim angin ad, ini mana jadi sih? Muslim angin ada pegada aja. Ada pegada aja. Ia sedih ada pegala awak. Pembuatan bu. Pak, mau selesai atau bukan aja? Ngadep ke foto nerahan ani si genteng. Neng lah. Bendesa, bener. Gula tanya kemudian. Yang bisa menilai itu kalau saya menghadap ke utara, yang di belakang saya atau saya yang menilai di belakang? Yang belakang yang jelas penilai yang ada di depan, betul? Berarti tukang nilai itu berarti berada di belakang kita. Betul. Dia itu hidupnya sehari-hari memang tukang nilai, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tetap bergerak ke depan, kita sudah tidak peduli apa yang ada di belakang, karena apa? Kompetitor kita itu bukan yang di belakang, tapi kompetitor kita, pesaing kita itu yang ada di depan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tenang. Sepan. Biasa. Mage gula le perpaan mangken. Gula dibi perpaan mangken. Ya sudahlah. Montero pratua ka oreng gendeng. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Wa man talaba ridwan nas fa wa ahmaq. Cocok ka oreng ni ka pada bendreng ke ongkeun, cetak gelem mare. Wa man talaba ridwan nas fa wa ahmaq. Sapa oreng sedoro cocok ka oreng berarti jadi gendeng oreng. Gula pidato mangken meninggal. Belum tentu. Tahu cocok kepi. Bisa saya ngeritik. Tak cocok. Pidato tibi. Betul. Tahu salam Muhammad.
Gaya gula pidato nggak nih? Kebon, yo badar majalah orang lengah dia. Anjan mau nabi dato kau tu serius, hadis Quran serius, cakalawa serius, caga aja, iya, lengit tegapi. Ulam angken nih nggak oleh titel kiai pelawa, cukur jan, anan, siapa orang nyaman? Yuda, jadi sabi datu anak gula jan, Yuda. Guru anak gula aa guruang Yuda dan gula syukur letor jadi tukang ngocak itu ada yang nguncur betul ya sudah lah belakang nak berdenah ya ujian yang letak bisa sambil pun tak cocok cok nguncur imsi fitari gila wala dubali berjalanlah di jalan Allah tapi jangan sampai kau pedulikan apa kata orang. Rasulullah dibuli, Rasulullah diboikot, tapi Rasulullah tidak pernah peduli karena lakadung punya komitmen berjalan di jalan Allah menyampaikan risalah yang dibebankan kepada beliau sampai titik darah penghabisan sampai beliau wafat. Satu, dua, terus. Cek gunung, dia lagi kikir. Gula bolana asar marina epakon ngise ning ebulu edina ebong sal ning marina reki gari dallo re terki kuat suara man iya cas samare. Yang kedua, tantangan lembaga pendidikan ke depan terutama lembaga pendidikan non formal. TPQ ini kan bukan lembaga formal, non formal kan begitu kan? Kalau yang lembaga formal kan di bawah naungan Penma, saking ini pendidikan di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kan begitu kan? Ini kenapa? Ini kemun Madin Madrasah Diniyah kalau memang terdaftar ke Kementerian Agama ini kan di bawah kasih portren itu pun kalau masuk ini kan? Jadi ini non formal pada ben demokrasi rohala dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat redailah cedak sing ngidi ngadak sing memperhatikan nih kawan usah berjuang tibi asli jat magi rugurun kutugu tanggu kutu bersabar kemala bajaran tada pagi kikir naore hahaha wali murid yang ngateraki potran naga sekolahan sing ngateraki didominasi ibu-ibu pas tojo iluar guru na dateng pah ngoca ibu-ibu na ya ustad si pengis le dateng ya ibu si ceremi le dateng ambian mo nengak nika musibah kula mangora lembaga non formal nika ke depan kalau ini memang tak kembulin tak keroyok nika montak guleban sambian nika bersama-sama kerjasamanya yang kuat. Khawatir lembaga pendidikan non formal kan itu tak ada bila lah tak ada pas dia remes anak anak gue lebih sambian saya ibadah ke ajunan iwan Allah maaf loh pak saya ngajarin ibadah bener ini lembaga non formal ini betul ngajarin dak remes tauhid wujud kita bapak iya mukhalafatun lil hawadisi tiamuhu binafsi wahdaniya kudrati radat ilmu ada madrasah ni sama besar kalam qadiran muridan hayyan samia basiran mutakallim. Nih, ini nada seperti ini loh, pujian-pujian seperti ini sering kita kenal mulai kecil kan gila lagi. Itu sifat Allah loh. Dikenalkan. Dari mengguluban sambian saya cinta ke Allah, pun tak kenal ke Allah. Dan kalau tidak kenal, tak sayang. Betul? Pun tak kenal, tak?
Sampean berkenalan dengan Allah lewat sifat-sifatnya. Wujud kita mun setia ari lambok. Mangken ada lah wujud kita mbak kok mun taib mun ditorot. Cibada apa? Teratata-tata. TikTok. TikTok sebenarnya mangken. Teratata-tata. Uja aku ring telur pada TikTok kah? Apa ada iya ada iya. Mama iya jago sakut nyongok. Iya. Aduh, ha. Saya tidak melarang Anda pakai aplikasi TikTok, tapi tolong TikTok dipergunakan dengan baik. Betul? TikTok dipergunakan dengan baik, ada acara pengajian, kalam-kalam hikmah. Cong ada masana. Oh, kuring telur. Allah. Sampian. Kula sosa mangke dengan mon pas berhubungan ben media sosial monoloh kelopai make Qur'an. Bener. Engki. Nika permohonan maaf nika mangke nika barak wan telasen ni. Nika jarang nika sepas entar kata lima pasera aja habis nyon sama orang tina. Jarang mangke. Amu jangan nika. Kami atas nama keluarga besar Muhammad Musli Adnan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terkirim ke semua kontak. Cerat masuk ke. Alhamdulillah matuan yang kirim sekali. Matuan pada gaul pas ada bu matuan kami juga mohon maaf lahir dan batin. Di bu dene se mantu antar ke matua. Se matua pada tangan. Duh, soal budak budir ya. Aduh ya Allah, darumal. Mak lesok. Mun lambak kan bagi adara, berangkat ke bagi? Oh, mun gula lambak gini giniin, entar ke di mojodi nam. Adara lambak ni. Alhamdulillah makai beri ngakan bunya abin, jodoh lapar. Hah? Betul. Jadi makin ni kebaikan semakin direduksi. Jadi pak copek, jadi pak copek, jadi pak copek. Tetapi saya kocak silaturahim itu bisa lewat dunia maya. Tapi mohon maaf, gara-gara dunia maya saat ini banyak teman di dunia maya, tapi ternyata tak ditetang ke di dunia nyata. Facebook andi kancale maibu. Facebook andi kancale maibu. Tapi ternyata di dunia nyata tentang kesepediaan tak tahu jauh siapa. Badan tak ada? Perselingkuhan gara-gara DM-DM. Messenger. Sudah makan belum? Meriar lah. Meriar lah. Sudah makan belum? Ya, nyatanyaan. Belum, cepat makan biar sehat. Ya. Dan berarti banyak di pengalaman dia. Lemalam tu mau boleh DM, tangoca. Sudah tolak tahajud. Ya. Padahal senyoro tak tahajud. Main HP. Ibu dia napa cerai ben lakena. Pak Hakabin ben se sudah tahajud. Hakabinongku disangka bahwa akan lebih enak. Ternyata salah pengis, cerai, tak tahu apa jong. Boh. Duh, remah. Mangan jangan pernah tertipu oleh dunia maya. Lihatlah kehidupan di dunia nyata. Siap. Mbok wadah itu. Karo karena konan naruan. Karen konan apa? Karen depor wadu. Bu siapa? Hah? Bu tuna. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Kemosli tetap membuat bu tuna. Lebur ke bu tuna.
Terlanjang umur kepi? Oh, sehat gua tuh nah. Yang mentar dia aja tangakan ya. Menda butuna aja. Tukang tanah butuna. Jadi pun gula masuk suarga usah nyari butuna kada. Lanjut. Mangken ini kan banyak orang atau potongan soki. Isap buat foto profil. Orang di mobil Alphard padahal orang mobil parkir payah aja kenalan. Allah kenalan di dunia nyata benih numpah Alphard ternyata aja lerpat. Ya Allah, halo para bapak, monggo. Kita jangan pernah terjebak kepada kehidupan di dunia maya. Tapi mari kita harus sadar bahwa kita hidup di dunianya nyata. Kata bahasa itu loh. Bahasa Anda jangan terlalu melangit karena kaki Anda ada di bumi. Jabong sombong tadi orang abari orang bumi. Puna bentar jangan melangit. Maka soki jawat megawat. Soki tanya pakoh. Soki rekentenan. Ringkali wini ngerajan lembak pada ring soki. Telebat. Mungkin tadi napa? Orang kali wini kerajaan lembak miskin orang lembak gini orang kali wini kerajaan si miskin gini gak ada orang ngaku, ada orang ngaku dupopo, ada orang ngaku sepopo, karena orang tande yang makin sana soke keping aku ah. Oh buah tanah ngedua lah. Benyan bendin bu tuna. Pak pada dua bu tuna. Ini benyan setong gitu. Wahai para ibu-ibu. Temannya bu tuna. Saya berharap. Mungkin jenengan saat ini. Pada hari ini. Jenengan kehidupannya tidak seberapa. Atau bahkan tidak dilihat orang. Yakinilah saya berharap. Bahwa anak dan keturunan Anda nanti akan menjadi orang terpandang. Amin. Iki akan menjadi orang terpandang. Kenapa demikian? Yang penting pada saat ini kita harus punya komitmen, punya niat yang tulus untuk menjadikan anak-anak kita menjadi orang baik. Saya pernah baca kitab aduk seorang orang ulama namanya Syekh Mahmud Shaltun. Mengapa para orang tua itu sangat cinta kepada anak-anak? Egama pada orang tua becik ke anak, bakun lebur kan? Maka inget-nenget anak-an isap orang. Tujak zambian berbandung dedungan bang tahapangan, bianan pas itompak. Kan kurang ajar. Itompak. Kadang berapaan bang tang gentangan, bah tabu ni bodoh. Dut, sakit tabu. Ya kita kan, ingat anak gula, gula di anak bini. Nomor telok manja bulan bini setong angkep bungsok jak bini gula letak oleh boleh letak oleh boleh letak oleh ngandung tapi bagi ban dokter bulan mari operasi bini gula operasi tumor sumsum tulang belakang jadi tak oleh hamil boleh tidak harap nyaman. Bah engkau ngajak nyaman, dia maksud ini seru oleh letak lahir menun. Tak nak kok gula, jap ini gula pada mobil loh, yang tak turun, dung daya dunga. Uang butuh namun jolok butuh namun dia motor. Oh, dia motor. Dari sini ke bini gula, curmon curan. Pon, anak gula di sini, mohon pada tamoy, punya tamoy. Bini gula tak kok saya aja ke enam. Kakak-kakak-kakak gue takut. Aduh, capo anak gue si bini. Tompak weh, tampelnya. Beda tamu. Oh, boleh dar-dar tamu kok. Iya, marina bagi buru dateng tamu.
sampai tujuh tujuh rugi tahu gue gula tak kok ngece boleh koron koron iya mayu mayu ah kalau ah pokon mon gini ke benih pun polem dia anak bini setor tadi anak kan gak nikah ki ambian lebur tak lebur makin bisa nikah seneng tak seneng ambian mon ke anak seneng jaringan pas anak ni kan anak anak ni ini kan ni ni apa anak ni kan ni apa datang dari jalanan jauh lebur ning seger lahit ke lahit dengan panisi yom bepe na lebur lo je lo nyaman kerja ni yom setong na bila je lo pas je lo nongko tadi gula tanya kamu ya ambian kandung ni kelesu tak leso warwak leso yang orang lahir sakit tak sakit? Wah, ini ngaki. Tapi mau jangan kesok. Tapi mau jangan sakit. Tapi ngendung boleh. Kok mata hidup? Pun lagi, anmu ini tanya, ki orang yang sunat dia sakit. Kayak ini sunat boleh, tanda. Aro, masuk akal lu. Ini nemian ini. Deremah. Mengapa demikian? Karena orang tua ini, dari lebur ke anak, makin sakit, tak keresah. Itu adalah sebuah pengorbanan namanya. Betul? Bapak-bapak kan tok mbai padore kompoi? Itu jadi padore kembani. Bapak-bapak mangi padore kompoi kan itu ada ngadem sangon dengan lak pesen embana? Eh padore kebutuhna. Eki, lah ini gimana anak bu? Tapi enten tak apa bekel ya teraki ke sekolahan bi embana, betul? Itulah hebatnya. Jadi pun Syekh Mahmud Shaltut, kenapa orang tua itu kok sangat sayang kepada anak? Alasannya satu. Orang tua itu bila mana sudah meninggal dunia, siapa yang akan melanjutkan perjuangan kalau bukan anak? Ah, dan ikala. Teti pun abak lah mateh, anak nerosaki perjuangan, hakikat abak ini kita tak teman mateh. Odi, terus. Betul? Ingat Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bengkalan. Sama memang kita set. Odi terus. Anak apa? Pelanjutnya masih melanjutkan. Termasuk Rahanani ini. Rahanani ini. Ki durian Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bengkalan. Engki dari Ki Abdullah Sahol. Ini kan ki durian ini. Ki Odi. Paham ki? Ki Sattar, lo macam. Ini. Kan mon wafat mon. Ini memang kan Ki Sattar tak wafat. Karena ki banyak bahasa Ki Sattar dinukil oleh para kiai-kiai. Lemba. Eh Madura pada pencerama terkenal nyaman. Ki Sowi Aziz. Tak setuh. Karena bahasa-bahasanya masih dinukil. Saya sosar ya bila aban lah setuh. Kebaba ada sendrosaki. Ini mau jadi gula. Kiai Sirojul Munir menjadi gula saya nulis di Rosati ini kan guru tak set ini kepada potran ini baru sesambutan loh. Kan berarti ini odi berarti mohon pada pelanjutnya Lutfi Hidayatullah guru sebabak gula guru lanjut lagi aban ini odi ini kemudian maki lanjut lagi terus ben boy komboy lanjut lagi terus odi saya sosar saya gumik dia. Yang alhamdulillah guru anak gula pun rosaki maka gula ki odi dia kan alhamdulillah melar muka seterusnya sedajennya terbisa dilanjutkan dalam pan bagus amin terakhir gula pada siapa gula pada siapa maturaki ini kepenting tantangan lembaga pendidikan ke depan itu adalah maaf bu jadi ngaki bu ki bapak dan ibu mungkin lebih percaya ke barang sepadang katanya barang setak padang, betul? Tak kira tak kira yang artem yang ini Pocari Sweet minuman yerilah biar tidak dehidrasi, kekurangan cairan, minumlah ya, coba lagi nyaman ngarariu panggil nomor dia melolok siapa dong letak nginom kecuali Pocari Sweet orang nginom melolok aing lah kalau pahit moros bah bener semian ini sinetron mon ngabas orang laki bini ternyata si laki ada asian
selake asepatuan pantofel beda mobil mapan selake bang ocak mama mau berangkat papa mau berangkat ma berwah arona kanari sedang ada bang ocak kok jaran di laki si ada asian ternyata teka aja dongku geng jual jamu. Paham? Orang lambat ni kan ten segenga ini kan sudah pada pasirah Allah apa jangan Allah anja jong bentak kiri melas pangkat dibeni Allah pangkat dibeni beri kelakuan pangkat dibeni berdening ijazah begitu dulu mangkan jawon bahasa dan gula mangken nikah lebih padang ke pesir daripada kadikir. Betul? Dikir mun gerana tak pate bada urusan ben pese tak pate paju. Wa butuna dia mule. Mun madana ya are baca satos maka otang ben pona. Sani baca satos oleh seminggu bah matur, mak pakun tak pona ge. Bada si mantian boleh tetapi mun urusan pese puru baca mun meni urusan pese hari bani ka selamat ning akhirat tak bate baca tanya aki kiai orang aja habis ke kiai makin banika sambung doa kiai anak abdi nadar dadi orang seperti Allah larat yang mun ndak nika sambung doa kiai toko tak bate laris punya. Hei, betul? Senisar ke serah, nih ah. Madin TPQ, ijazahnya tidak bisa dipergunakan untuk melamar pegawai negeri. Akhirnya orang-orang yang menyekolahkan anak ke Madin dan TPQ Baitul Muttaqin kurang ada perhatian karena ijazahnya bukan ijazah formal. Betul? Begitulah wahai saudara-saudara. Tetimon beda rapot ebeki bi potrana ka oreng sepona paring sepon pangocah lebak sabar. Tanda tangan pak gua laret coret tibire. Bener. Nika monitorot anan zambian sengke si sekolah aru bang ocah dia ongke iya tak ongke iya lece iya perhatian itu lebih penting daripada hanya pemberian. Jadi perhatian itu lebih nilai tinggi, lebih tinggi nilainya daripada pemberian. Sebanyak apapun yang diberikan oleh orang kepada kita, tapi kurang perhatian dari dia ke kita, maka kita tidak akan pernah cinta dan kasih sayang pada dia. Beri ke Daria. Arema kita telah macam-macam seberi atas, tapi montuan rumah nak mulai gelak tak perhatian ke gula. Dapat enten tapi mulai gila tuan rumah ke gula ngembak gula apa tojuk perhatian cepat ini iya memang harus tapi perhatian itu lebih penting daripada ini ambian berlagena pangocak si bini meliaki emas kain mayuh kuntai patai dungning tuku emas tapi ternyata si laki kurang perhatian ulang tahun tak memberikan ucapan selamat. Siah. Arek sedang ngodah. Mun butuna tak kira tahu ke ulang tahun. Ada lah ulang tahun ke butuna. Mun tak ulang tahun dah iya. Sampai tanya aki si bini. Ngeronyo ya. Iya mak marah-marah. Ibetes saya ngeronyo. Apa jarapan tu? Bobo, mai apa jarapan dia? Jangan ngoronyo. Jamai pada iya, iya ria sarap apa meleodi. Arom makelah tak beres pokok seneng boleh niku teku. Ya, bam. Iya deh.
coba Eganto nika umpama ambian andi anak keng bapaan beri luar negeri kirim mololoban bapaan kepenting na anak ni kirim keng tak topun telponan bapaan ke anak kurang tak bisa pakelar maki bapaan TV kurang perhatian. Jadi perhatian itu penting. Nas tete. Hari anak hari butuh perhatian. Butuh sapaan. Betul? Ibing, ide iya ibing. Iya. Lu tak tahu ngeraki ini nyeletin ngerak. Iya. Lah ngocak iya bing. Kok ada lesu saya tanya. Wan, kenggula mantora. Perhatian itu tertinggi adalah perhatian secara fisik kita nyapa. Tapi body yang tertinggi, doakan mereka, sebut nama mereka dalam doa Anda ketika setelah sholat. Karena semakin banyak banyak kun adu akin malar mau kelancar rezeki, tapi ternyata nak foto nak kelupain. Padahal rezeki terbesar gak itu adalah rezeki andi nak foto sebagus. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul ya Habib salam alaika. Salawatuh alaika. Sekali lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ذاكرا وباطنا وتأشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
ديك اللهم بارك لنا في ذرياتنا وعافهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلنا وإياهم إماما للمتقين وقرة عين في أمور العلم والدنيا والدين واختمنا وإياهم بخاتمة السعادة والحسنى يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.